Sejumlah hing pesantren di Kabupaten Sumedang memiting izinan balik sebagian santrina. Samemeh pamahing mudik dilarapkeun ku pamarentah ti mimiti tanggal genep tepi ka 17 Mei 2021. Kawasan Nukarandapan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Musalafiyah anu santrina geus baralik ka lemburna sewang-sewangan. Pesantren Al-Hikmah Musalafiyah anu pernahna di Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, ngijinan sabagian santrina marudik ti anggal namula, sanajan sawatara santri masih marondok di eta pasantren. Eta hal teh diebrehkeun ku nuboga Pondok Pasantren Kiai Haji Sadullah nalika diwawancara di pasantrena nalika kagiatan vaksinasi dina hambalan pasantren. Di Namprona, Pasantren Al-Hikmah Musalafiyah mangrupa pasantren anu munggaran di Kabupaten Sumedang anu nampa jatah program vaksinasi. Informasinya ada santri yang pulang itu gimana, Pak? Itu jauh sebelum ini. Oh, jauh ya, Pak? Jauh-jauh sebelum ini. Jadi sebelum dilaksanakan vaksin, bahkan sebetulnya sebagian masih ada di sini. Iya. Dan itu sampai lebaran sesuai instruksi dari pemerintah itu. Ya, mudah-mudahan dengan vaksinasi di pesantren kami ini bisa memotivasi kepada pesantren yang lain untuk juga melakukan vaksinasi sesuai arahan pemerintah gitu. Di sagedengan eta, pihak pamarentah nyindekeun pamahing mudik ancokeunan sakumna warga kaasup santri di pondok pasantren. Saestuna pamahing mudik mangrupa tarekah pamarentah lebah nyinglar sumebarna COVID-19. Jika mudik gimana, Pak? Karena ada larangan mudik, Pak. Ya, kita sesuaikan tidak hanya kepada santri tapi seluruh warga Indonesia. Larangan ini sudah cukup sangat tegas baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari Kabupaten Sumedang, dilarang mudik. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita dan saudara-saudara kita di kampung halaman. Sekali lagi, tidak berlaku hanya untuk santri saja, tapi seluruh warga masyarakat. Ayeuna pamarentah Kabupaten Sumedang keur memejehna nataharkeun kasayagaan lebah ngalarapkeun aturan pamahing mudik anu dilarapkeun ti mimiti tanggal genep tepi ka 17 Mei nu bakal datang. Diki Gunta.